Senin 12 Oktober 2020, Kabupaten Kutai Timur berusia 21 tahun. Berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini diselenggarakan secara sederhana namun tidak mengurangi rasa khidmat. Perayaan hari jadi ke-21 Kabupaten Kutai Timur ini digelar tetap dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga tamu dibatasi. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, PJS Bupati Kutim Muhammad Jaufar Effendi tiba di gedung DPRD Kutai Timur untuk menyampaikan pidatonya dalam rangka HUT Kabupaten Kutai Timur. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kabupaten Kutim Haji Irawan Syah, para asisten, kepala OPD, perwakilan gubernur, dalam hal ini diwakili Karohumas Sekretariat Daerah Provinsi Syafrudin, Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar, dan Wakil Ketua 2 DPRD Kutim Arfan serta unsur Forkopimda. Nampak hadir juga undangan Bupati periode sebelumnya yakni Mahyudin serta PLT Bupati Kutim Kasmini Bulang yang sedang cuti. Dalam pidatonya, PJS Bupati Kutim menyampaikan beberapa capaian pembangunan yang telah dilaksanakan di Kutai Timur, mulai dari bidang kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Di akhir pidatonya, PJS Bupati Kutim mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan saran konstruktif kepada semua pihak demi tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Ditemui usai acara, PJS Bupati Kutim mengharapkan dengan momentum hut Kabupaten Kutim yang ke-21 ini, kesejahteraan masyarakat makin meningkat dan perlu kerjasama semua elemen agar rintangan ke depan bisa diselesaikan dengan baik. Tema hari jadi ke-21 Kabupaten Kutai Timur adalah dengan hari jadi Kabupaten Kutai Timur ke-21 kita wujudkan pilkada sehat dan aman. Nah tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap tingkat kesejahteraan warga masyarakat di masa yang akan datang semakin baik lagi dan perlu kerjasama antar semua pihak agar rintangan-rintangan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Tim Prokuti melaporkan.